Hai adik-adik, selamat datang ke Biskit Channel. Hari ini Akshah akan tunjukkan pada adik-adik cara-cara untuk pasang kereta mainan jenama Take Apart. Tapi sebelum tu, adik-adik jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini kita ada 4 biji tayar dan kita ada 8 skru dan kita ada enjin. Okey, di bahagian atas ni kita dapat pembukaan enjin dan di belakang ni adik ada switch untuk buka dan tutup, on dan off. Okey, di sini ada bahagian sound ataupun untuk bahagian bunyi dia. Ini ada pembukaan bahagian bateri dan atas ni kita ada butang untuk hidupkan enjin. Cuba. Wow. Hebat kan adik-adik? Sekali. Wow. Okey. Seterusnya kita ada bahagian bawah ataupun bahagian belakang, bahagian bawah kereta. Kemudian kita ada bahagian atas kereta. Kereta ni adalah kereta sport ya adik-adik. Ini bahagian atas dan ini bahagian dalam dia. Okey, seterusnya kita perlukan pengetat dan pembuka skru ya. Okey, kalau adik-adik tekan di bahagian atas ni. Okey, bahagian atas. Dia akan berpusing ikut lawan jam untuk kita buka skru. Dan jika adik-adik tekan di bahagian bawah ni, dia akan ikut arah jam untuk kita ketatkan skru. Okey. Mula-mula sekali kita ambil bahagian bawah. Kita letakkan enjin. Kalau adik tengok sini ada lubang sini. Letakkan betul-betul kat bahagian, bahagian lubang ni. Dan ambil, kita ambil bahagian atas ni, kita letak betul-betul kat atas ni supaya dia betul-betul ketat. Okey, adik-adik pusingkan dan di sini ada 4 lubang skru. Jadi kita kena ketatkan keempat-empat skru ni. Okey, skru yang utama. Okey adik-adik, tekan di bahagian bawah untuk adik ketatkan. Adik tekan sampai bunyi kerut, maksudnya dah ketat. Okey, butang nombor 2, skru nombor 3 dan skru nombor 4. Adik-adik ketatkan lagi sampai bunyi. Nah, itu maksudnya dah ketat. Okey. Okey. Dan satu lagi. Okey. Telah selesai pasang keempat-empat skru ni. Kemudian kita akan pasang tayar. Okey, kita ambilkan tayar ni, letakkan betul-betul kat bahagian lubang yang kat sini. Dan kita ambilkan skru. Letakkan betul-betul pada lubang ni. Tekan bahagian bawah tekan sampai bunyi kerut. Okey, pasangkan tayar belakang. Sama juga. Okey. Sebelah sini pula. Tayar depan. Ini dah saya jadik. Dan tayar belakang. Okey, dah pun. Untuk kereta yang dah siap dipasang dengan
tayar. Ini bahagian belakang, bahagian sisi, bahagian depan, sisi, bahagian belakang dan atas. Jadi kita boleh startkan enjin. Wow, hebat kan adik. Okey, aku syarat adik bolehlah mencuba. Dan jangan lupa untuk terus like, share dan subscribe. Sampai kita bertemu lagi di channel Biskit Channel. Assalamualaikum. Bye.